you stay, I lose down till the sun goes down. When you're gone, I lose faith, I lose everything I have found. Heartstrings, violence, that's what I hear when you're by my side. Yeah, that's what I hear when you're by my side. Juga pelajaran tentang fisika itu ditangkap oleh anak-anak itu kayak itu saja menakutkan. Terus nanti kalau sudah belajar capek-capek nanti jadi apa seperti itu. Maka kami punya keinginan bagaimana membuat jadi paradigma berpikir tentang fisika itu terutama terhadap gurunya ya, karena kalau untuk siswa itu peran guru itu sangat penting. Kita niat semula dari Jogja ke Madura, khususnya ke SMA Negeri 1 Sampang kemarin itu adalah untuk meningkatkan literasi fisika pada siswa maupun pada guru. Karena kan sekarang ini literasi tentang prodi fisika itu sendiri sangat rendah, sehingga dikonotasikan fisika itu seperti yang ada di textbook di SMA. Nah, kita memperkenalkan diri mulai dari alumni-alumni yang sekarang sudah mulai mapan sampai kita memperkenalkan beberapa produk-produk inovasi yang ada di prodi fisika. Sehingga jadi sekarang kita jadi tahu bahwa kebutuhan yang ada di lapangan para guru itu juga ingin meminta bantuan
khususnya untuk meng-create sebanyak mungkin case atau yang nanti dipakai untuk Merdeka Belajar. Sesuai dengan semangat UGM sebagai kampus kerakyatan, di mana semua anak muda dari berbagai lapisan masyarakat, dari berbagai suku, dari Sabang sampai Merauke, dari berbagai pulau, dari berbagai daerah, itu punya akses yang sama untuk merasakan pendidikan di UGM. Nah, dalam rangka semangat itu, maka sangat perlu untuk kemudian kita sosialisasi ke daerah-daerah, nah termasuk di Madura. Kenapa di Madura? Yang pertama, ya karena Madura adalah kampung halaman saya lahir dan besar di Madura, sehingga saya sangat tahu kualitas SDM yang ada di Madura. Meskipun secara geografis itu masuk wilayah Jawa Timur, tetapi kualitas SDM, indeks pembangunan manusia itu sangat jauh ketinggalan ya dibandingkan dengan kabupaten lainnya yang ada di Provinsi Jawa Timur. Nah, sehingga ini saya kira peluang yang sangat bagus untuk memberikan akses ya selebar-lebarnya kepada anak muda, siswa-siswa SMA yang ada di Madura untuk kemudian kuliah di UGM. Selain itu saja, semangat UGM sebagai kampus kerakyatan yang bisa diakses dari berbagai pulau, suku, dan negara. Nah, dengan asosiasi ini, maka harapannya informasi tentang UGM itu semakin tersebar luas dan masif hingga ke anak muda yang ada di Madura, dan mereka punya minat untuk kemudian melanjutkan studi ke UGM. Saya kira itu. Kalau dari saya, ilmu barunya tadi karena waktu di kelas kita lihat diperlihatkan kayak apa UGM, karena sebelumnya belum tahu, belum pernah ke sana, jadi lewat dari situ bisa tahu UGM-nya kayak apa. Oke, terakhir harapan kalian ke depannya seperti apa? Karena semoga apa yang kita dapat di hari ini itu kita bisa pakai di masa yang akan datang, atau dan juga departemen fisika di UGM ini bisa jadi pertimbangan kita untuk masuk ke perguruan tinggi.